Baik, hey, lors, apa kabar kalian semuanya? Saya Marcel Wen, tentunya senang sekali siang hari ini saya masih bisa buat video untuk kalian semua, teman-teman. Dan di video ini saya akan meramalkan ada 6 show yang paling hoki ya, paling hoki menjelang akhir bulan ini ya. Nah, kira-kira kamu termasuk atau tidak nanti kita akan lihat. Yang versi zodiaknya udah. Nah, sekarang versi show-nya. Tapi sebelum saya mulai videonya seperti biasa jangan lupa subscribe, jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 10 siang terutama ya untuk ramalan zodiak, ramalan show maupun ramalan artis setiap hari selalu ada setiap pagi ya. Nah, makanya buat kalian yang belum subscribe langsung aja subscribe ya. Dan buat kalian yang pengen diramal juga secara pribadi, secara personal ke saya, pengen curhat masalah jodohmu, keuanganmu, rezeki, rumah tangga, keuangan semuanya, pengen curhat silakan DM ke Instagram saya @marcelwen. Yang pengen curhat-curhatan juga secara personal, mungkin kalian punya problem nih masalah rumah tangga, perceraian udah di ujung tanduk, atau mungkin kalian penat sama kehidupan kalian dan pengen konsultasi, pengen curhat langsung ke saya gitu ya. Kok mau nanya suamiku bisa berubah nggak? Dia kok selingkuh mulu kok, misalnya gitu. Kalian punya problem masalah itu misal. Nah, silakan DM ke Instagram, jangan lupa follow ya. Yang nggak punya IG silakan bisa ke WA, nomornya ada di bawah sini di 0878 9947 1009 ya. Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya. Kalau udah langsung aja saya akan mulai. 6 show ini berpotensi bakal banyak keberuntungan atau hoki besar menjelang akhir bulan ini. Nah, kira-kira kamu termasuk atau tidak ya? Nggak kerasa nih September udah mau akhir bulan aja. Ya, nanti kita akan menyambut bulan baru ya di bulan Oktober. Nah, kira-kira yang paling hoki kamu termasuk atau tidak ya? Dan kita akan acak dulu kartunya. Nanti kita akan lihat di kartu yang pertama yang banyak keberuntungan, banyak hoki di akhir bulan September ini. Tanpa berlama-lama langsung aja di kartu yang pertama. Zodiak ini tipe karakter orangnya ini setia. Dia kalau udah satu ya udah konsisten terhadap pasangan hidupnya. Dia tuh orangnya pandai merayu, pintar ngerayu lah ya, apalagi kalau lagi PDKT sama orang gitu ya. Pintar mengucap kata-kata manis gitu ya. Tapi dia tipe karakter yang emosian juga. Jadi kalau dia udah tersinggung, wah emosi gitu. Walaupun emosiannya dia juga gampang reda. Emosiannya juga dia gampang redup gitu. Gampang emosian tapi gampang memaafkan, orangnya kayak gitu. Tipe karakter yang baik hati ya. Dia itu pendiam dan banyak pekerja, nggak banyak ngomong tapi yang penting ada hasilnya, kayak gitu ya. Dia tipe karakter orang yang memang komunikatif dan pandai menyesuaikan diri terhadap lingkungan maupun terhadap orang-orang baru yang ada di sekitarnya ya. Gampang akrab, gampang bergaul, gampang betah terhadap lingkungan, orangnya kayak gitu ya. Tipe karakter yang mudah menyesuaikan diri pokoknya ya. Dan gambaran saya ini kamu banyak keberuntungan nih di akhir bulan ini ya. Keberuntungan baik dalam hal jodoh, baik dalam hal momongan gitu ya. Beruntung soal uang bisa juga usahanya rame, usahanya laris. Atau mungkin kamu kerjaannya dapat bonus-bonus tambahan, namanya juga hoki ya. Atau keterima kerja dan sebagainya bisa juga. Menurut terawangan saya ada sio ular di kartu yang pertama bakal hoki besar di akhir bulan ini ya. Nanti kita akan lihat di kartu yang berikutnya kamu termasuk atau tidak yang bakal hoki besar ya. Saya cek dulu kartunya. Kita akan lihat lagi di kartu yang kedua yang bakal hoki besar di akhir bulan ini ya. Langsung aja. Sio ini tipe karakter sio yang orangnya humoris, setia juga. Dia terkenal sekali dengan jiwanya yang setia, yang memang tulus kalau menyayangi seseorang gitu ya, tulus mencintai seseorang, orangnya kayak gitu. Baik hati, ramah, friendly, tapi orangnya juga gampang mudian. Kadang gampang bosen, bete, jenuh gitu. Tapi dia itu tipe karakter yang orangnya suka bersih, suka rapi. Ya, orangnya penurut gitu ya. Dan dia tuh perasa banget ya, gampang tersinggung, gampang kasihan, gampang gak enakan, gampang sakit hati. Tapi dia tipe karakter yang friendly ya dan pekerja keras. Dia kalau ngerjain sesuatu dengan penuh niat, penuh semangat kayak gitu ya. Orangnya selalu riang, gembira. Ya pokoknya rame lah. Dia tipe karakter orang yang kalau ngobrol sama teman-teman itu rame gitu loh ya, tidak menjenuhkan. Nah, dan gambaran saya juga sama, kamu bakal hoki besar banget nih di akhir bulan ini. Banyak keberuntungan, banyak hoki-hoki yang berdatangan, soal uang bisa, soal percintaan juga bisa. Namanya hoki kan bisa datang dari manapun dan kapanpun, teman-teman ya. Menurut terawangan saya ada sio anjing. Sio anjing juga bakal hoki besar nih dari kartu saya di bulan September akhir ini ya. Nah, nanti kita akan lihat lagi di kartu yang berikutnya ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, buat kalian yang pengen diramal pribadi juga, secara personal, secara detail ke saya tentang jodohmu, rumah tanggamu, keuangan, rezeki, asmara, pengen nanya-nanya, kok aku sama dia cocok nggak, bakal nikah nggak gitu ya, silahkan DM ke Instagram saya, @marcelwen. Yang pengen curhat-curhatan juga, tapi nggak punya Instagram gitu ya, misalnya, kok ada WA nggak? Bisa, WA-nya ada di kolom deskripsi, di 0878
0877-1009 ya. Sekali lagi di 0878-9947-1009 ya. Kalau udah lanjut lagi di kartu yang berikutnya bakal hoki besar. Saya acak lu kartunya dan tanpa berlama-lama. Sio ini tipe karakter Sio yang orangnya ini memiliki sopan santun ya sama orang-orang di sekitarnya. Orangnya juga friendly, humble, pekerja keras. Dan dia tipe karakter yang setia juga, perasa, sensitif ya, jadi gampang tersinggung orangnya kayak gitu ya. Dan dia tipe karakter yang peka, kalau pasangannya selingkuh kerasa gitu ya. Kalau pasangannya mulai nggak sayang juga dia kerasa gitu. Dia tipe karakter orang yang memang giat dan pemberani, gigih, pekerja keras gitu ya. Dan dia juga tipe karakter orang yang memang apa ya, secara sifat dan perlakuan dia itu sangat menghargai orang-orang yang ada di sekitarnya, apalagi orang lain gitu ya, mau pacar, mau orang tua, dia itu sangat menghargai sekali ya. Dan gambaran saya kamu bakal hoki besar nih menjelang akhir bulan ini. Di sini ada Sio kambing, banyak keberuntungan yang datang, keberuntungan usaha, keberuntungan asmara, keuangan, hoki kerjaan bisa juga ya. Kamu ngelamar kerja yang lain pada nggak keterima, ternyata kamu keterima, nah itu hoki namanya gitu ya, itu contoh ya. Lanjut lagi di kartu yang berikutnya ya, yang bakal hoki besar di bulan September akhir. Sio ini tipe karakter orangnya ini giat dan gigih ya, pemberani, setia, pantang menyerah. Dia tuh kalau gagal coba lagi ya. Dia orangnya selalu bersyukur terhadap apa yang dia dapatkan. Orangnya ini paling nggak suka diatur-atur. Karena dia tipe karakter yang pekerja keras. Dia kalau nganggur ngerasa stres. Kalau nganggur dia malah pusing. Justru jiwanya dia adalah jiwa pekerja gitu ya. Jiwanya Sio ini adalah jiwa pekerja gitu, yang memiliki sifat suka kerja, suka mencoba, suka belajar. Orangnya kayak gitu, memiliki wawasan yang luas dan ideologi yang tinggi. Gambaran saya kamu bakal hoki besar di akhir bulan September ini. Menurut prediksi saya, menurut terawangan saya, di sini ada Sio kerbau, bakal hoki banget kamu di akhir bulan ini ya, apalagi menjelang akhir bulan banyak keberuntungan ya. Nah, nanti kita akan lihat lagi di kartu yang berikutnya karena ada 6 yang saya bahas ya. Tanpa berlama-lama langsung aja. Sio ini tipe karakter Sio yang orangnya ini mudah kena apa ya, hasutan orang. Orangnya kayak gitu. Orang ngomong apa gampang percaya, orang ngomong apa gampang terpengaruh. Dan dia tipe karakter orang yang memang percaya dirinya juga tinggi, pekerja keras, pantang menyerah juga. Dan dia tipe karakter yang pemberani ya. Nah, dia kalau usaha, kalau bisnis itu dengan penuh keniatan. Orangnya gitu ya, tidak mudah tersinggung. Dia memiliki mental yang kuat. Orangnya kayak gitu ya. Tapi itu tadi, gampang kemakan omongan orang. Jadi orang ngomong apa dia gampang percaya kayak gitu loh ya. Tanpa diteliti dulu, tanpa dilihat dulu bener apa enggaknya, wah udah gampang percaya kayak gitu. Gampang kena kompor istilahnya gitu. Tapi terawangan saya kamu bakal hoki besar banget nih di akhir bulan ini. Banyak keberuntungan-keberuntungan yang datang buat kamu, baik secara duit atau maupun asmara atau maupun momongan. Buat yang belum dapat momongan bisa juga hamil nih di akhir bulan, bisa juga, atau mungkin keberuntungan dalam hal usaha bisa, atau yang lainnya ya. Menurut terawangan dari kartu saya di sini ada Sio babi, akan ada hoki besar di akhir bulan ini. Lanjut lagi di kartu yang berikutnya teman-teman, tanpa berlama-lama langsung aja ya. Sio ini orangnya berkarisma, gengsian, dan suka dipuji. Orangnya gengsi banget ya, apalagi kalau lagi berantem sama pasangan suruh ngebaikin duluan, nah males gitu ya. Gengsi, ngajak ngomong duluan gengsi gitu. Tapi dia tipe karakter kalau yang udah kenal baik gitu ya. Orangnya royal, gak pelit kayak gitu ya. Dan orangnya juga mudah berinteraksi sama orang-orang baru, komunikatif, tapi keras kepala. Dia tuh paling gak suka diatur-atur. Memiliki sifat yang arogan dan ideologinya tinggi banget dia, orangnya kayak gitu. Dia sukanya ngatur, jiwanya dia jiwa ngatur kayak gitu. Sangat memperhatikan penampilan banget ya. Dan menurut rawangan saya kamu bakal hoki besar. Banyak keberuntungan besar yang akan datang sama kamu menjelang akhir bulan ini ya. Nah, ini menurut prediksi saya ada Sio naga. Kamu bakal banyak keberuntungan ya di akhir bulan ini ya. Siap-siap aja. Itulah tadi ada 6 Sio, dan please jangan di spoiler, jangan dibocorin di komen. Dan buat kalian yang udah nonton, silent ya. Dan yang pengen konsultasi pribadi, pengen nanya lebih detail tentang diri kalian, mungkin kalian punya problem hidup, masalah rumah tangga, perceraian, asmara, masalah lingkungan kerja, pengen curhat ke saya, silahkan DM ke Instagram saya @marcelwen ya. Jangan lupa di follow. Yang gak punya Instagram bisa ke WA, nomornya ada di kolom deskripsi ya. Di 0878-9947-1009 ya. Sukses selalu buat kalian semuanya. Nama saya Marcel Wen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you.